Assalamualaikum rakan-rakan. Hari ini kami akan mencari lintah ataupun ulat dan juga siput untuk kami membuat umpan rawai sembilang. Bro Eddie sedang mencari siput beliung ya. Nanti di lumpur-lumpur berhampiran dengan sungai. Sekarang ni lintah-lintah sedang dicucuk di mata-mata rawai ya. Ini adalah isi siput tadi yang telah pun dipecahkan cakerang ya. Kita ambil isi saja untuk dicucuk di mata-mata rawai tersebut. Okey, sekarang waktu untuk melaburkan rawai-rawai sembilang ya. Kita melaburkan pada waktu malam. Perlu berhati-hati apabila kita nak melaburkan mata rawai sembilang ya. Kerana ianya sangat berbahaya. Rawai sembilang ni direndam semalaman ya. Esok pagi kami telah mula mengangkat ya. Okey, waktu rawai yang pertama telah pun sedang pun ditarik ya. Kita tengok apa hasilnya. Langkah tu pun ada tu. Dan duri. Bawah tu lagi ya. Nah, ini ikan duri ya. Ada sembilang lepas tu ikan duri. Nah, ini sembilang panjang badan. Bilang lagi. Ini kan lukang eh? Lukang besar. Ha, ni bawa anak dia. Okey, sembilang lagi ni.
hilang lagi. Yang ini badan dia putih. Hilang ni. Cegang nanti ranting kayu sekali. Pelik dah. Hilang ada besar saiz. Sembilang ni halus-halus yang untuk air akhir rawai ni. Ini sembilang yang agak besar, panjang badannya. Sembilang lagi. Lagi sembilang tu. Ni dia hujung-hujung rawai ya. Paku yang pertama. Alhamdulillah sembilang lagi. Selesai untuk makul yang pertama. Okey, sekarang ni aku sedang menarik rawa yang kedua, makul rawa yang terakhir ya. Yang ini menggunakan umpan siput. Thank you.
bakul yang nombor 2 ni pun alhamdulillah ya, hasilnya 9 daripada tadi. Pagi. Okey, dapat pari juga seekor ya. Dapat bonus pari seekor. Alhamdulillah, di penghujung rawai ada lagi ikan-ikan sebilang ya, yang sangkut dari mata kail. Alhamdulillah, inilah dia berpuluh-puluh ekor ikan sembilang, gemang, seekor pari dan juga ada malung di situ. Hawai bersama dengan Bro Eddie tadi dan menggunakan umpan lintah dan juga siput. Alhamdulillah, ini dia hasilnya.